السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي امين yang saya hormati para ustaz, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam perkumpulan yang sangat mulia ini. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini dapat membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga berkumpulnya kita di sini dan hadirnya kita di majlis yang mulia ini menjadi bukti rasa syukur kita atas dijadikannya kita menjadi umat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah telah menjadikan kita daripada umat nabi Muhammad yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas kalian kalian wahai umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khaira ummatin ukhrijat linnas adalah sebaik-baiknya umat Yang dikeluarkan untuk umat manusia. Tidak ada satu umat pun maupun itu umat nabi-nabi siapapun itu yang lebih mulia dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada umat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan umat nabi Muhammad dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya dengan hal-hal yang sangat banyak sekali. Allah jadikan syariat umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat Yang termudah, Allah jadikan umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling mudah menggapai surganya Allah. Allah jadikan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah nabi yang terakhir kali diutus oleh Allah. Tapi Allah jadikan Nabi Muhammad beserta umatnya adalah umat yang pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita menjadi istimewa seperti ini. Kita menjadi yang nomor satu dibandingkan umat-umat yang lainnya, dijadikan tata cara beribadah kita kepada Allah mudah, dijadikan cara kita untuk taat kepada Allah senang dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu, dijadikan kita pertama kali yang masuk surga dibandingkan umat-umat yang lainnya. Itu semua bukan kehebatan kita wahai ma'asrul muslimin, bukan karena kehebatan ibadah kita, bukan karena kekuatan ketakwaan kita kepada Allah, tapi hanya karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkat Nabi Muhammad, karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Dijadikanlah kita umat yang paling dicintai oleh Allah Maka kita gunakan ini baik-baik Kesempatan menjadi umat Nabi Ini kita gunakan sebaik-baiknya Agar kita menjadi umat yang membanggakan hati Nabi Muhammad SAW Bukan hanya umat yang bangga kepada Rasulullah Saya bangga menjadi umat Nabi Tapi kita berusaha menjadi umat Nabi Yang Nabi Muhammad bangga kepada kita Nabi Muhammad SAW walaupun Nabi telah meninggal dunia walaupun jasad beliau telah tidak bersama kita lagi tetapi perlu kita ketahui bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayyun fi qulubina Nabi Muhammad hidup di dalam hati kita Nabi Muhammad memperhatikan apa yang kita berbuat Nabi Muhammad melihat segala sesuatu perbuatan kita sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi Muhammad mengatakan apabila aku meninggal dunia maka beliau mengatakan akan dihidangkan kepadaku akan dikabarkan kepadaku kata Nabi perbuatan perbuatan kalian aktiviti kalian perbuatan kalian akan ditunjukkan kepadaku kata Nabi fa'in roa itu khairan hamidullah Apabila aku melihat ada perbuatan yang baik Apabila aku melihat kalian wahai umatku yang hidup tidak semasa dengan aku berbuat amal soleh Berbuat sesuatu perbuatan ketaatan kepada Allah Hamidullah Nabi berbahagia Kemudian Nabi memuji Allah Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena telah menjadikan sebagian dari umatnya adalah umat yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa in wa in lakum tapi nabi mengatakan kalau aku lihat ada sebagian umatku yang berbuat perbuatan yang tidak baik berbuat perbuatan maksiat meninggalkan ibadah maka nabi bersedih tapi nabi masih memintakan ampun untuk mereka ma'asirul muslimin kita ketahui di akhir zaman ini berapa banyak daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam yang meninggalkan perintah-perintah Allah. Berapa banyak daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini yang sudah tidak lagi memperdulikan mana perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan-perbuatan yang keji sudah dilakukan bahkan tanpa merasa dosa lagi. Kita bayangkan bagaimana sedihnya hati Nabi Muhammad melihat lihat ini semua maka cukuplah sudah yang mereka lakukan marilah kita yang di sini menjadi umat yang membahagiakan hati Nabi menjadi umat Nabi Muhammad yang menenangkan dan mententramkan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menjadikan seluruh hidup kita sisa umur kita untuk taat kepada Allah menunaikan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita selalu berusaha memperbanyak kebaikan dan mengurangkan daripada kejahatan apabila kita berhasil untuk melakukan ini Menggunakan sisa usia kita untuk kebaikan, untuk melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. maka kita telah menjadi umat yang membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang kelak pada hari kiamat tatkala dikumpulkan seluruh manusia kita menjadi orang yang tatkala Nabi Muhammad berjumpa dengan kita Nabi Muhammad bangga dan menjadikan kita di bawah naungan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam namun untuk taat kepada Allah untuk menunaikan semua perintah-perintah Allah maupun anjuran-anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang kita memiliki dua kendala. Kendala yang pertama yaitu syaitan yang mana syaitan selalu mengajak kita kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Syaitan selalu mempengaruhi hati kita, selalu berbisik ke dalam hati kita untuk tidak banyak taat kepada Allah dan untuk selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah hawa nafsu kita yang mana fa inna nafsala amaratum bisu yang hawa nafsu kita juga selalu mengajak kita kepada keburukan yang keburukan itu mengajak kepada api neraka Allah Subhanahu wa taala maka cukuplah begitu banyak sebagian umat Nabi Muhammad yang terkalahkan oleh syaitan yang terkalahkan oleh hawa nafsunya sehingga tidak taat kepada Allah dan menjadi umat yang menyedihkan hati Nabi tapi mari kita lawan syaitan kita lawan hawa nafsu kita kita jadikan hidup kita ini selalu taat kepada Allah Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad beliau mengatakan apabila engkau ingin menjadi orang yang betul-betul taat kepada Allah maka hendaklah engkau selalu merasa bahwa dirimu ini berada di dalam pengawasan Allah Hendaklah engkau selalu merasa setiap aktiviti kita Allah melihat kita Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya wa ma ya'zubu min rabbika min mithqala fil ardi fis Allah mengatakan tidak terlewat, tidak terlepas daripada pengawasan Allah. Tidak ada satu perbuatan pun yang terlepas daripada pengawasan Allah di dunia maupun yang ada di bumi maupun yang ada di langit kata Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah melihatnya. Kita berbuat baik, Allah melihatnya. Kita berbuat buruk, Allah melihatnya. Maka Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, "Apabila engkau ingin menjadi orang yang benar-benar taat kepada Allah, timbulkan rasa bahwa dimanapun engkau berada, Allah selalu melihatmu. Allah selalu mengawasimu. Sehingga, apabila engkau diawasi oleh Allah, maka engkau ingin selalu berbuat taat kepada Allah, dan engkau akan malu untuk berbuat perbuatan yang buruk yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ini memang sesuatu yang nampaknya mudah didengar Tapi untuk menimbulkan perasaan selalu merasa diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah sesuatu yang susah ma'asirul muslimin Kita bayangkan saja Jangankan Allah Apabila mungkin kita kerja kepada sultan Ini kita bayangkan saja Kita kerja kepada sultan Kerja kita diawasi oleh sultan 24 jam boleh jadi kita tak akan berani melakukan perbuatan yang membuat Sultan marah. Kita ingin melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Sultan karena kita takut. Apabila kita diawasi oleh Sultan ini, Sultan ini akan marah dan akan murka kepada kita, dan akan menyebabkan kita terkena bencana. Ini hanya Sultan. Bagaimana penguasa daripada semua penguasa? Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Allah memperhatikan kita Allah lihat kepada kita pagi, malam, siang, tiada semua aktiviti kita Allah melihatnya Masa kita yang kita gunakan semua diperhatikan oleh Allah Tidakkah malu kita yang telah diciptakan oleh Allah tetapi tidak menggunakan masa kita dengan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah apalagi tidak malukah kita ketika Allah melihat kita ketika Allah mengawasi kita kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kita tahu perbuatan itu menyebabkan Allah mungkar kepada ke murka kepada kita min himin, himin maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang ihsan bagaimana kebaikan itu Nabi Muhammad mengatakan anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu ketika Nabi Muhammad ditanya bagaimana kebaikan yang betul-betul baik al-ihsan itu bagaimana Nabi mengatakan anta'budallah ka'annaka tarah hendaklah engkau menyembah kepada Allah ketika engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah seakan-akan engkau melihat Allah wa illam takun tarah Fa Fa yarak. maaf apabila kalian tidak dapat membayangkan kalian melihat Allah rasakanlah dan ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala melihat kalian ini kadang-kadang yang menyebabkan kita ibadah tidak khusyuk karena kita tidak merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dapat memunculkan perasaan ini ma'asyiral muslimin, dapat memunculkan perasaan selalu dalam pengawasan Allah, selalu merasa bahwa Allah melihat kita, seakan-akan mata Allah selalu memperhatikan kita. Bukan berarti kita meyakini Allah memiliki mata seperti kita manusia Tapi kita merasa mata Allah selalu tersorot kepada kita Pengawasan Allah lihat kita Apalagi di dalam kita menyembah Allah, apalagi di dalam kita salat, yang mana Nabi mengatakan bahwasanya innal musallimu munajin rabbah, orang yang salat itu adalah orang yang bermunajat kepada Tuhannya, orang yang meminta dan berhadapan dengan Allah. Maka apabila kita berhasil memunculkan perasaan dapat selalu merasa dilihat oleh Allah kita akan menjadi seorang yang benar-benar baik dan menjadi ibadah-ibadah kita menjadi ibadah yang khusyuk dan menjadi umat Nabi Muhammad yang membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al Imam Ali Zainal Abidin Radhiyallahu ta'ala anhu salah satu cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu orang yang berhasil mengeluarkan perasaan selalu merasa diperhatikan oleh Allah. Sehingga dikisahkan ini Imam Ali Zainal Abidin apabila wudu untuk menuju salat dikatakan menjadi pucat kulit beliau. menjadi pucat seakan-akan beliau ini orang yang ketakutan. Ketika beliau ambil wudhu, selesai ambil wudhu, beliau ketakutan. Bahkan dikatakan satu masa sampai menggigil badan beliau. Menjadi pucat wajah beliau sangat takut. Ketika ditanya oleh para sahabatnya, apa yang menyebabkan engkau ketakutan, wahai Imam Ali Jalal Abidin. Apa yang menyebabkan engkau takut? Tidak ada musuh, tidak ada orang yang akan membunuh kita, tidak ada orang yang akan menyerang kita. Engkau hanya akan sholat. Kenapa engkau takut? Wahai Imam Ali, Imam Ali Jalal Abidin mengatakan, tidak tahukah kalian? Allah ya agung. Tidak tahukah kalian setelah ini aku akan mengerjakan solat dan tahukah kalian ketika aku solat aku berdiri di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Bagaimana aku tidak takut? Bagaimana aku tidak menggigil Bagaimana aku tidak merasa pucat Ketika setelah ini aku akan sholat Dan aku akan bermunajat dengan Allah Dan Allah akan melihat sholatku Sedangkan Allah adalah zat yang menciptakanku Dan yang berhak untuk mengazabku Ataupun memasukkan aku ke dalam surganya Inilah muraqabah Selalu merasa diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana konon Ada satu tempat belajar, ada satu cerita yang mana ada guru dengan beberapa muridnya, dikisahkan ini guru ini cinta kepada satu murid melebihi daripada cintanya kepada murid-muridnya yang lain, sehingga murid-murid yang lain ini ada rasa cemburu, bertanya kepada guru tersebut, "Wahai guru, kenapa engkau selalu mengistimewakan Fulan bin Fulan, padahal dia sama saja dengan kami?" Maka guru ini ingin menunjukkan kelebihan seorang murid dibandingkan dengan murid-murid yang lainnya tersebut. Maka dipanggil seluruh murid, diberikan setiap murid satu ekor ayam. Dalam satu riwayat cerita ini burung, dalam satu riwayat ayam. Diberikan satu ekor ayam setiap murid, maka guru tersebut mengatakan, Wahai murid-muridku, pergilah engkau kepada suatu tempat yang mana tidak ada sesuatu pun yang melihatmu, maka sembelihlah burung ataupun ayam ini. Setelah engkau sembelih, bawa kembali kepadaku. Ingat, sembelihlah di tempat di mana tiada seorang pun yang melihat dirimu menyembelih hewan tersebut. Semuanya pergi, puluhan murid ini tadi pergi. Setelah berapa lama, semuanya kembali dalam keadaan hewan ini sudah ter tersembelih. Ada yang pergi masuk ke dalam goa, ada yang pergi ke dalam hutan, tempat sunyi, dan tak ada orang dia sembelih. Hanya murid yang paling dikasih oleh guru tadi balik dalam keadaan burung, ataupun ayamnya. Ini masih dalam keadaan hidup, sehingga ditertawakan oleh murid-murid yang lain. Kenapa engkau tidak menyembelihnya? Susahkah cari tempat yang tidak ada orang yang melihat? Maka ditanya oleh guru, "Wahai murid, kenapa engkau membiarkan hewan ini tetap hidup dan engkau tidak menyembelihnya?" Dia mengatakan, "Wahai guruku, aku sudah mencari tempat yang paling sunyi, tapi tidak dapat aku mencari tempat yang sesunyi apapun yang aku tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun aku ada, aku dilihat oleh Allah. Aku merasa Allah melihat diriku, sehingga aku tidak menyembelih ayam ini karena pesannya daripada dirimu, wahai guruku, tidak disembelih." hewan ini kecuali tidak terlihat oleh siapapun sedangkan aku merasa Allah selalu melihat diriku maka guru tersebut mengatakan ketahuilah wahai murid-muridku inilah keistimewaan Buddha ini dibandingkan dengan kalian semuanya dia dapat merasakan di seluruh hidupnya dia merasa selalu diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi kata Habib Abdullah bin Al-Haddad kalau apabila kalian masih belum mampu untuk mewujudkan selalu merasa diperhatikan oleh Allah maka ada cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu rasakan dan selalu kalian pikirkan di dalam pikiran kalian bahwa di samping kiri dan di samping kanan kalian ada malaikat rakib dan malaikat atid. Allah Subhanahu wa taala berfirman ini cara kedua. Cara kedua untuk menjadi umat Nabi Muhammad yang benar-benar akan membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membuat bahagia hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi tidak mampu, kita ada usaha rasa ditengok Allah tapi masih belum belum boleh. Kadang-kadang rasa itu ada, kadang-kadang rasa itu hilang. Kadang-kadang kita ingin berbuat perbuatan maksiat tiba-tiba hilang. Maka kata Habib Abdullah bin Abdul Haddad Apabila diri kita masih merasa malas untuk berbuat baik Malas untuk memperbanyak ibadah Malas untuk memperbanyak amal soleh Dan hati masih cenderung untuk melakukan maksiat Maka hendaklah kalian selalu merasa bahwa Di samping kanan dan samping kiri kalian Ada malaikat yang selalu mencatat amal baik dan amal buruk kalian Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ini adalah al yamini wa Allah berfirman Allah mengatakan ketahuilah ketika dua malaikat yang satu bertempat di sebelah kanan yaitu malaikat Rakib yang selalu mengawasi kita yang satu malaikat atid yang mencatat satu di sebelah kanan mencatat perbuatan baik kita yang di sebelah kiri mencatat perbuatan buruk perbuatan buruk kita Allah katakan di dalam Al-Quran tidaklah kita mengucapkan satu kata-kata saja tidaklah kita mengucapkan satu kalimat saja Illa atid, kecuali hal itu diperhatikan dan dicatat oleh malaikat rokib ataupun malaikat atid satu kata-kata apalagi satu perbuatan satu kata-kata saja yang kita katakan itu pasti Adakah tercatat di sebelah kanan kalau itu perkataan yang baik? Adakah tercatat di amal buruk kita yang ada di sebelah kiri kalau itu perkataan yang yang buruk? Maka kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalah Al-Mu'awana, jadikanlah Kalian orang yang selalu merasakan kehadiran dua malaikat ini Sehingga kalian tidak berani untuk berbuat buruk Karena takut banyak catatan amal buruk kalian Sehingga kalian tidak berani mengeluarkan kata-kata yang kotor Mengeluarkan caci maki kepada orang lain Kalian tidak berani menghibah orang lain Kalian tidak berani mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas keluar Daripada lisan umat Nabi Muhammad SAW Karena merasa apapun yang lisan kalian keluarkan Apapun perbuatan yang kalian buat itu semua dicatat oleh malaikat kalau buruk dicatat buruk kalau baik dicatat baik dan inilah yang nanti dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan pada hari kiamat wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi anukih. wa qiyamati kitaban yalqahu mansura ikra kitabak kafa binafsikal hasibah dan daripada catatan itu tadi ma'asirul muslimin daripada catatan yang baik catatan yang buruk selama kita hidup di dunia perbuatan baik kita perbuatan buruk kita yang dicatat oleh malaikat rakib dan malaikat atid itu nanti pada hari kiamat akan dijadikan satu kitab akan dikumpulkan pada satu kitab dan akan dikalungkan kepada leher kita semuanya wa kitaban mansura kemudian pada hari kiamat kitab itu yang bermu yang berasal daripada catatan amal kita yang baik maupun yang buruk dipaparkan dalam keadaan terbuka pada hari kiamat dan diperintahkan orang yang mempunyai amalan tersebut untuk membacanya Allah katakan ikra kitabak baca kitabmu baca kitabmu ini perbuatan engkau selama engkau berada di dunia Inilah yang engkau perbuat selama engkau di dunia Mulai dari engkau balik sampai engkau meninggal dunia Sekian keburukanmu Ini dulu engkau berbuat demikian Berbuat demikian Engkau dulu berbuat buruk demikian Maksiat demikian Semuanya ada Kafa binafsikal alaika Kata Allah Maka ketika engkau sudah membaca semua buku catatan amalmu Cukuplah kitab itu menjadi hisab bagimu sehingga tanpa Allah katakan di mana tempatmu engkau sudah tahu apabila di dalam kitab tadi ternyata ma'asirul muslimin sepanjang umur daripada kita balik sampai kita meninggal dunia lebih banyak perbuatan-perbuatan yang buruk lebih banyak maksiat kepada Allah lebih banyak masa yang kita gunakan untuk perkara yang sia-sia daripada ibadah kepada Allah dan taat kepada Allah maka nerakalah tempat kita na'udzubillahimin maka dari itu selalulah Hari-hari setiap masa Kita selalu merasakan kehadiran Malaikat rakib dan malaikat atid Kita rasa ya Allah Jangan sampai terisi banyak perbuatan buruk Di dalam kitabku Jangan sampai banyak perkataan-perkataan buruk Di dalam kitabku Maka insya Allah apabila ini berjaya akan muncul dalam hati kita rasa untuk selalu ingin berbuat baik, ingin beribadah, ingin memperbanyak catatan baik, ingin memperbanyak catatan amal soleh, ingin memperbanyak catatan ibadah dan takut jangan sampai malaikat yang ada di sebelah kiri kita menuliskan sesuatu keburukan pun karena takut pada hari kiamat kita akan menjumpainya dan kita harus bertanggung jawab dengan perbuatan buruk tersebut. Tapi kata Habib bin Muenalul Haddad. Kalau untuk merasakan hadirnya malaikat Raqib dan malaikat Atid yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri kalian, kalian masih belum mampu. Apabila kalian masih belum mampu menghadirkan perasaan hari-hari ada orang yang mengawasi kalian, ini malaikat Raqib dan malaikat Atid. Kalau kalian belum mampu, maka hendaklah kalian selalu mengingat kematian. Kalian ingat tentang Kematian, apabila kalian masih belum boleh ingat ini dan kalian masih merasa berat untuk melakukan amal soleh, berat untuk melakukan ibadah, tapi hati rasa condong untuk urusan dunia, untuk maksiat kepada Allah, maka cara yang ketiga ini boleh katakan, kalau kata orang Indonesia rem, kalau kita punya mobil, ini diri manusia ini ibarat rem pertama merasa selalu diawasi Allah, yang kedua merasa dicatat oleh malaikat rokib dan malaikat atid seluruh perbuatan kita yang ketiga kalau dua rem ini dah tak guna rem yang pertama dah rosak rem yang kedua pun dah dah rosak yang ketiga emergency rem ini yaitu dengan selalu hari-hari kita mengingat kematian bahwa kematian itu dikatakan bahwasannya perkara gaib yang paling cepat datangnya, yaitu kematian. Kematian yang bila-bila boleh datang kepada kita, kematian yang boleh datang kepada kita sekarang ataupun besok, kematian yang datangnya kepada kita tanpa kita mengetahui bila kematian itu datang. Kita tidak tahu masalah ma Muslimin dan perlu kita ketahui apabila kematian itu datang. Pada saat kita bermaksiat kepada Allah, apabila kematian itu datang pada saat kita, hati kita lupa kepada Allah. Apabila kematian itu datang Menjemput pada saat kita sibuk Dengan perkara dunia kita Dan tidak peduli kepada akhirat kita Apabila dicabut nyawa kita oleh Allah Dalam keadaan hati kita lalai Dan apabila dicabut nyawa kita oleh Allah Ketika lisan kita tidak mampu Mengucapkan La ilaha illallah Tidak mampu mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ketahuilah apabila Kematian itu datang Hati kalian lalai kepada Allah Kalian akan menghadap kerugian dan akan menghadapi kesengsaraan yang tiada akhirnya kalian akan menghadapi azab dan akan menghadapi siksa kubur dan siksa api nerakanya Allah yang panjangnya berkali-kali lipat berkali-kali ganda berjuta ganda panjangnya lebih panjang dibandingkan masa kalian hidup di dunia na'udzubillah hemen, amin kematian itu akan datang dikatakan al mautu atin wa kullu atin qarib sesuatu yang kemal mautu at kematian Kematian itu hanyalah sesuatu yang akan datang dan segala sesuatu yang akan datang itu adalah dekat. Kita tak tahu Mas Muslimi. Boleh jadi umur kita sehari dua hari lagi. Jangan katakan saya masih sehat. Jangan katakan umur saya masih muda. Jangan katakan saya masih tak ada penyakit. Kematian tidak menunggu penyakit. Kematian tidak menunggu umur tua ataupun umur muda. Ketika ajal itu datang, yang muda, yang sihat. Boleh jadi diambil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang tua. Al maut alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kita selalu ingin lari daripadanya yang kita ingin selalu menghindar daripadanya wa innahu mulagigum kematian itu yang akan datang kepada kita dan apabila sudah diputuskan oleh Allah ajal kita la yastakhiruna sa'atan wa tidak dapat kita majukan ataupun tidak dapat kita tangguh kematian itu pasti akan datang Sudah siapkah kita ma'ajidul muslimin apabila malam ini dicabut nyawa kita oleh Allah ataupun besok dicabut nyawa kita oleh Allah adakah kita sudah merasa amal ibadah kita cukup untuk menghadap Allah apakah kita sudah merasa bahawasanya kita sudah siap untuk dicabut nyawa kita oleh Allah dalam keadaan hati kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala Padahal dikatakan ketika proses sakaratul maut, ketika dicabut nyawa manusia, di situ dikatakan ada rasa sakit yang luar biasa, yang mana ketika rasa sakit ini menyerang seluruh tubuh kita, di situ datang syaitan, datang setan. Inilah kesempatan terbaik setan untuk membuat orang mati dalam keadaan suul khatimah. Dan siapapun orang yang mati dalam keadaan suul khatimah, Allah tidak memperdulikan amal kebaikannya yang sebelum-sebelumnya. Hemendalik Setan akan datang kepada kita di saat dicabut nyawa kita oleh Allah dan akan membisikkan kepada kita bisikan-bisikan jahat agar kita lupa kepada Allah dan kita mati dalam keadaan lalai kepada Allah. Sudah siapkah kita untuk ini, Maasirul Muslimin? Apabila kita tidak siap, sedangkan kematian itu tidak menunggu kita siap datangnya, maka dari itu kita ingat ini kata Al Habib Abdullah bin Haddad, ketika hati kita setiap hari selalu ingat mati, selalu ingat mati akan datang, kematian akan datang kalau tak hari ini esok, kalau tak esok esoknya lagi, maka kita akan selalu semangat untuk berbuat perbuatan amal soleh dan selalu tidak ada keinginan untuk membuat perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan husnul khatimah. Para ulama mengatakan bagaimana apabila kita ingin mendapatkan mati dalam keadaan husnul khatimah? Kita semua ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Para ulama mengatakan kullu tuhibbu maut wa anta ta'maluhu al'ana. Para ulama mengatakan bahwasanya segala sesuatu perbuatan yang mana engkau ingin engkau mati dalam keadaan tersebut, biasakan perbuatan itu daripada sekarang. Kita ingin mati dalam keadaan salat. Siapa yang tak ingin mati dalam keadaan salat? Maka biasakan salat daripada sekarang. Mulai sekarang perbanyak salat kalau kita ingin mati dalam keadaan salat. Kita ingin mati dalam keadaan tahajud di atas sejadah kita di tengah malam, maka biasakan mulai dari sekarang, bukan nanti tunggu tua karena kematian tak tunggu kita. Tua kita ingin mati husnul khatimah, ingin mati dalam keadaan tahajud, biasakan salat tahajud daripada sekarang kita ingin mati dalam keadaan hadir majelis ilmu kita ingin mati dalam keadaan majelis zikir tatkala hati kita ingat kepada Allah tatkala hati kita takut kepada Allah maka biasakan mulai dari sekarang kerjakan perkara-perkara yang engkau ingin mati dalam keadaan itu wa maut wa anta ana para ulama mengatakan dan segala sesuatu yang mana engkau takro, engkau tidak suka, engkau takut kematian datang kepadamu, sedangkan engkau sedang mengerjakannya, maka tinggalkan daripada sekarang. Apakah kita ingin mati dalam keadaan minum khamer? Kita ingin mati dalam keadaan melakukan maksiat. mati di tempat-tempat yang mana di situ tempat yang tidak diridai Allah. Kita tidak ingin mati dalam keadaan hati kita sibuk dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Kita tidak ingin mati dalam keadaan hati kita lalai kepada Allah. Maka mulai dari sekarang perkara-perkara yang kalian tidak ingin mati tatkala kalian mengerjakannya Tinggalkan perkara itu semua. Kita tidak ingin mati karena dalam keadaan maksiat. Tinggalkan maksiat mulai dari sekarang. Insya Allah, apabila cara ini kita gunakan dengan baik, Allah akan memberikan kepada kita husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Jadi, untuk menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik, yang pertama selalu merasa diawasi oleh Allah. Tak mampu selalu merasa kehadiran malaikat rakib dan malaikat atid Tak mampu selalu mengingat kematian Yang terakhir kata Al-Habib Abdullah bin Al Haddad Apabila kalian masih tidak sanggup hari-hari Ingat mati ini bukan seminggu sekali saja Masih datang masa kita dengar tatkira macam ini ingat mati Balik rumah tak ingat mati lagi Padahal kata Al-Habib Abdullah bin Al Haddad Satu hari saja Satu hari saja orang tidak mengingat kematian dia termasuk minal ghafili, Termasuk daripada orang-orang yang lalai Na'udzubillahimin Himin yang terakhir apabila kita sudah berusaha ingat mati ingat mati tetapi hati ini masih rasa berat untuk memperbanyak ibadah hati ini masih condong untuk maksiat kepada Allah maka yang terakhir yaitu dengan banyak-banyak mengingat surga dan mengingat neraka kita ingat surga kalau kita buat baik, bagaimana indahnya surga? Bagaimana yang Allah janjikan kepada kita? Surganya Allah bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang berbuat baik. Kebahagiaan yang tidak dapat digambarkan oleh kata-kata, keindahan yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia di dunia kehidupan kenikmatan hidup yang ceritanya tidak mampu didengarkan oleh telinga manusia di dunia surganya Allah yang diceritakan semenjak manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dihilangkan semua almagareh dihilangkan semua perkara-perkara yang tidak disukai manusia dihilangkan sedih dihilangkan sakit dihilangkan rasa bosan dihilangkan pikiran-pikiran yang memberatkan manusia sehingga diceritakan ketika manusia masuk ke dalam surga dia akan berbahagia Berbahagia sampai bila, sampai satu masa yang tidak ditentukan, dan dia akan berbahagia itu selama-lamanya. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa sakit. Berbahagia, 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 tidak ada ibadah. Di surga tidak perlu lagi beribadah, mahasiswa muslimin. Kita hanya dituntut untuk memperbanyak ibadah, salat zikir, sodako, puasa, itu hanya di dunia. Ketika kita berjaya masuk ke dalam surganya Allah, kita tidak perlu beribadah, tidak perlu salat tidak perlu puasa, tidak perlu zikir, tidak perlu untuk melakukan perbuatan yang baik free. Kita di situ hanya bersenang-senang, berbahagia, berbahagia. Tidak ada perkara yang diharamkan oleh Allah. Semua perkara yang diharamkan di dunia dihalalkan di surga. Bahkan dikatakan tidur pun di surga tidak ada, maasirul muslimin. Rasa penat itu dihilangkan oleh Allah sehingga tidak perlu tidur orang tidak ada rasa penat dan tidak ada rasa mengantuk rasa terlalu kenyang karena makan tidak ada sebanyak apapun kita makan rasa sedap terus tak ada kekenyangan maaf maaf tidak ada buang air kecil tidak ada buang air besar sehingga yang ada bahagia bahagia apa apa yang kita inginkan semuanya ada yang kita inginkan ada baru kita saya nak ini baru kita katakan dalam hati yang kita nakkan ada di depan mata kita tapi perlu kita ketahui Walaupun saya cerita surga dari malam sampai pagi Yang kita dengar belum ada satu peratus daripada Kenikmatan kehidupan surga Maka kata Habib Abdullah bin Alwil Haddad Hendaklah setiap hari Hari-hari kita luangkan masa untuk berhayal surga Jangan kita hayalkan yang lain Kadang-kadang kita berhayal Macam mana kalau saya punya kereta besar-besar 20 biji Macam mana kalau saya punya ini, saya punya ini Kadang-kadang kita berhayal Kita gunakan, kita menghayalkan surga kita bayangkan bagaimana surga, bagaimana nikmatnya surga, sehingga hari-hari kita pikirkan timbul di dalam hati kita rasa terobsesi, rasa yang sangat. Untuk masuk ke dalam surga, dan rasa takut tidak dapat masuk ke dalam surga, sehingga rasa itu mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang dapat membawa kita kepada surga, yaitu amal soleh, dan membuat kita takut untuk mengerjakan perbuatan yang dapat mencegah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah, yaitu perbuatan maksiat mak yang terakhir, yaitu dengan kita hari-hari setiap hari. Kita pikirkan nerakanya Allah. Bagaimana dahsyatnya siksa Allah? Bagaimana dahsyatnya azab Allah? Bagaimana sakitnya dia siksa di dalam nerakanya Allah? Kalau tadi surga dikatakan mulai dari masuk, tidak ada kesedihan, tetapi sebaliknya neraka mulai daripada seseorang dimasukkan ke dalam neraka, tidak ada rasa bahagia, tidak ada senyum yang ada, hanya sedih, sedih, sakit, sakit, dan sakit. Yang mana sesuatu yang paling sakit di dunia Rasa sakit, penderitaan yang ada di dunia yang paling berat Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sisi neraka yang paling ringan Na'udzubillahimindhalik yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan inna ahwana ahlin nari adzaban man lahu na'lani washirakani yaghli min huma dimahu kama yaghli al-mirjal Nabi katakan ketahuilah wahai umat Islam bahwasanya 60 raka yang paling ringan 60 raka yang paling ringan 60 raka yang paling ringan bukan yang paling berat itu adalah ketika seseorang diberikan dua selipar daripada api neraka dan diberikan shiraghani dua tali selipar dari pada api neraka ketika dipakai selipa itu ya min huma dimauhu kama mirjal mendidih otaknya mendidih isi kepalanya itu siksa yang paling ringan dipakai di kaki mendidih di dalam kepala maasal muslimin bagaimana yang lain bagaimana yang lebih dekat dengan kaki semuanya mendidih sehingga dikatakan dalam hadis tersebut orang itu akan berteriak ya Allah Kenapa engkau menyiksaku dengan azab yang paling berat ya Allah Kenapa engkau mengazabku dengan rasa sakit yang paling berat ya Allah Fa innahu ahwanuhum azaban Dalam hadis dikatakan padahal itu adalah seksa yang paling ringan Siapa orang yang disiksa paling ringan? Dikatakan orang yang mendapatkan azab ini adalah orang yang amal buruknya hanya sedikit saja lebih berat dibandingkan amal baiknya Bagaimana dengan yang melakukan dosa-dosa besar Yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Mendapatkan siksa yang pastinya lebih berat daripada itu Yang dikatakan penduduk neraka Itu apabila berteriak minta diringankan siksanya oleh Allah Akan dilipat gandakan siksanya menjadi dua kali ganda Minta diringankan, dilipat gandakan lagi, dilipat gandakan lagi Sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan Aku tidak pernah merasa takut atas nerakanya Allah seperti rasa takutku ketika mendengar keterangan bahwa siapa orang yang disiksa di dalam neraka ketika dia minta ringan siksanya diringankan akan semakin diberatkan diberatkan dan diberatkan seksanya oleh Allah na'udzubillah min min maka mari hari-hari hari-hari kita harus luangkan masa untuk pikirkan ini untuk pikirkan bagaimana nerakanya Allah Bagaimana panasnya apinya yang berjuta-juta kali ganda Lebih panas daripada api kita di dunia Padahal api yang di dunia ini saja Kita tak, tak sanggup untuk sentuh dalam beberapa menit Bagaimana kita sanggup untuk dibakar Dalam api yang panasnya berjuta-juta ganda Lebih panas daripada api yang ada di dunia ini Selama ribuan tahun Kita pikirkan ini masyarakat muslimin Kita pikirkan hari-hari Sehingga akan timbul rasa kita takut sangat takut untuk masuk ke dalam neraka dan rasa takut itu membuat kita tercegah dan tidak berani melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang dapat membawa kita kepada neraka tersebut dan menyebabkan kita takut untuk meninggalkan perbuatan ibadah yang juga apabila kita tinggalkan dapat menjadi penyebab kita diadab di dalam api nerakanya Allah Subhanahu' Maka kita pikirkan yang mulai dari apa yang saya sampaikan dari yang pertama tadi Sampai yang akhir ini Ini selalu ada dalam pikiran kita Insya Allah kita akan menjadi seorang hamba yang selalu semangat beribadah Dan selalu takut untuk melakukan larangan-larangan Allah Maka kita akan mendapatkan saadah Kita akan mendapatkan apabila kita berhasil Untuk menjadikan diri kita selalu condong berbuat baik Dan takut berbuat tidak baik Allah akan berikan sakinatul kalab Allah akan berikan ketenangan hati Allah akan berikan rasa bahagia di dunia dan juga kebahagiaan yang ada di akhirat dan kita Allah apabila kita mampu untuk mendapatkan ini semua kita betul-betul bersyukur dan berterima kasih kepada Allah telah dijadikan umat Nabi Muhammad dan menjadi umat yang berhasil membanggakan hati Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad juga bangga kepada kita dan diselamatkan kita berdiri di belakang Nabi Muhammad masuk bersama-sama menuju surganya Allah SWT subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Ini saja yang boleh saya sampaikan Apabila dari apa yang saya sampaikan tadi Banyak kesilapan Ataupun mungkin banyak sesuatu yang menyinggung tuan-tuan puan-puan semuanya ataupun masa yang saya sampaikan ini terlalu panjang sehingga mengganggu tuan-tuan puan-puan semuanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya hada wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh